kembali di Geek From Home. Unleash your creativity. Datang kembali di Geek From Home. Unleash your creativity. Dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Halo Sobat PPKM, sebelum kita mulai episode kali ini, ada info yang perlu kalian simak nih. Seperti yang kalian tahu, Geeks From Home mengadakan Street Photography Competition yang dilaksanakan pada episode 1-5. Nah, pengumuman juara Street Photography akan diumumkan pada Geeks From Home kali ini. So, stay tune ya and enjoy Geeks From Home special episode! Halo semuanya, 2-3 cium pipi. Astaga, ada sobat PPKM. Selamat datang kembali di Geeks From Home, Unleash Your Creativity. Tunggu, ini kita episode berapa ya?
Bukan episode berapa sih Ilma, tapi kayak ada yang spesial gitu loh. Spesial, maksudnya spesial gimana tuh? Ya, GFA ini spesial. Oh, spesial episode. Betul banget. Jadi, biasanya GFA kan diisi sama teman-teman dari masing-masing fakultas. Nah, kalau di GFA spesial episode kali ini, itu bakal diisi sama teman-teman dari tiap kementerian di BMKM UGM. Oh, I see. Berarti kalau misalkan spesial, harusnya juga ada tagline spesial dong. Pastinya dong. Oke, gimana tuh? Oke, aku contohin ya. Jadi tagline-nya itu, Sobat harus balik, wush. Oke, seru banget. Mungkin teman-teman yang di rumah bisa nyobain juga sama kru-kru yang ada di sini. Coba kita semuanya biar vibes-nya tuh dapet gitu tuh special episode-nya. Oke, aku yang mimpin ya. Sobat harus balik. Wush. Oke, mantep banget. Nah, buat teman-teman semuanya nih yang lagi nonton, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga kalian pokoknya semangat terus menghadapi realita kehidupan, realita perkuliahan. Pokoknya harus semangat menjalani aktivitas. Bentar. Kayaknya ada yang kurang nih Ilma dari tadi. Kurang? Enggak, dekor mah udah cakep. Lighting oke. Aku kayaknya juga udah oke kan ya. Oke, boleh. Yang kurang, aku mah pendamping hidup kali ya. Waduh, bukan pendamping hidupnya Ilma sih yang aku maksud. Maaf. Tapi kita belum kenalan nih. Oh iya, tadi. Terlalu bersemangat soalnya. Nah, makanya kalau gitu kita kenalan dulu lah ya. Kenalin, aku Ovi dari Kementerian PSDM. Aku Ilma dari Kementerian PPKM. Jadi kita berdua yang bakal nemenin teman-teman semuanya dari awal sampai akhir nanti. Jadi di GFA special episode nih, kita mau ngapain sih, Vi? Jadi sebenarnya sih sama sih kayak episode-episode sebelumnya. Jadi kita bakal melihat penampilan dari teman-teman kita dan juga ngajak ngobrol mereka nih. Oke, pasti seru lah ya, dijamin ya. Pastinya dong. Dijamin. Dan yang lebih spesial lagi, nanti di Instagram @bmkm_ugm dan @ppkm.ugm itu bakal ada exhibition dari karya tulis yang udah dikumpulin sama teman-teman waktu open submission kemarin. Dan di akhir acara juga nanti bakal ada pengumuman street photography di Instagramnya ppkm.ugm dari GFA episode 1 sampai episode 5. Nah, sebelum kita menyaksikan penampilan yang super duper keren dari teman-teman nih, Ilma, yuk kita saksikan dulu ada lagu negeri istimewa yang dibawain sama Kementerian Aksi dan Propaganda BMKM UGM 2021 Kabinet Arus Balik. Check it out! SOS! Sampah! Sangat miris wajah kota Jogja, menangis di sela senyumannya.
lagu Negeri Istimewa ini emang keren banget ya. Betul. Lagu ini tuh diciptain sama teman-teman dari BMKM UGM untuk menyambut isu tentang darurat sampah di Kota Jogja. Nah, buat teman-teman yang kepo nih sama lagunya, pengen dengerin lebih dalam nih tentang lagunya, langsung aja cek di YouTube-nya BMKM UGM. Bener banget, Ilma. Nah, kayaknya udah pada gak sabar nih buat ngelihat penampilan dari masing-masing kementerian di BMKM UGM. Untuk itu pastiin ya teman-teman udah follow Instagram PPKM di @ppkm.ugm supaya nggak ketinggalan infonya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita tonton Geeks From Home Special episode kali ini. Enjoy! Halo, gue Patrick dari Fakultas PIPA Angkatan 2018. Gue dari Kementerian Hubungan Luar BMKM UGM tahun 2021. Kali ini gue mau bawain lagunya Payung Teduh yang judulnya Akad. Kenapa gue bawain? Karena enak aja. Oke, mungkin tanpa basa-basi langsung aja ya. And I hope you like and enjoy. Jalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah. Cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam teriknya hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi. Halo semuanya, perkenalkan aku Laili Rafiah atau biasa dipanggil Laili dari Fakultas Teknik Angkatan 2020 dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Selamat menonton! I can lie, say like you like.
Jadi lagu ini berjudul When the Party's Over dari Billie Eilish. Dan kenapa memilih lagu ini? Karena lagu ini one of my favorite songs. Dia punya powerful meaning, powerful feeling juga. Dan I hope you enjoy it. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nin Ernawati. Saya dari Kementerian Sosial Masyarakat akan menyanyikan lagu Sesuatu di Jogja dari Aditya Sofyan. Terima kasih. Coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Kehilanganmu.
sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri, hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini kata. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Sana mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Namaku Hani dari Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2019. Halo teman-teman, namaku Delin, aku dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Angkatan 2019. Halo, namaku Manda dari Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2020. Halo teman-teman, kenalin namaku Ilma, aku dari Fakultas MIPA Angkatan 2019. Astaga, ada sobat PPKM. Kenalin, nama aku Arga dari Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2019. Wow! Raise your voice, sticks and stones may break.
Officially missing you.
try to learn the art of letting go. I'm craving something real, a kind of rush that I can feel. The night is rough and low. I've cried but I won't dare to let it show. What do I want? Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Oh iya, nama aku Ilma. Aku Ovi, Mbak. Oke, baik Mbak Ilma dan Mas Ovi, salam kenal ya. Salam kenal. Gimana nih Mbak Naomi kabarnya? Puji Tuhan, baik. Dan so far sampai selama ini sehat-sehat saja dan tidak kurang suatu apapun. Oke, mantap. Kita mau tanya-tanya nih, kalau nggak salah dari Kementerian Sosmas itu kemarin nampilin lagunya itu dari hasil polling Instagram ya?
Iya, dari polling Instagram di Snapgram. Kebetulan kan saya bingung nih mau bikin lagunya, coverannya apa. Ada dua judul lagu. Yang pertama adalah Officially Missing You dari punya Tamia, and the second itu lagunya yang Rocket Rockers yang Ingin Hilang Ingatan. Terus kebanyakan banyak yang suka lagu yang slow-slow, yang enjoy-enjoy. Ya udah, akhirnya dari hasil polling itu saya mengambilnya yang Officially Missing You. Aku mau nanya nih Mbak, kalau boleh tahu konsep apa sih yang mau diangkat sama Mbak Naomi waktu ngebawain lagu ini gitu? Ada nggak sih kayak konsepnya gitu? Kalau konsepnya sendiri sih, konsepnya sebagai seorang seorang perempuan yang dia sudah lama menjalani hubungan ya. Akan tetapi perempuan itu baru saja mengalami istilahnya ya patah hati lah. Terus habis itu perempuan itu kayak mengidam-idamkan seseorang itu untuk dapat kembali lagi padanya, karena perempuan itu masih menyimpan seperti foto atau barang-barang yang merupakan pemberian dari mantan kekasihnya, kira-kira seperti itu. Dan untuk covernya sendiri kayak konsepnya sederhana saja, kayak cuma seorang perempuan mengcover dengan gitar dengan dengan alunan nada yang kelihatannya ceria tapi sebenarnya pesannya sendu. Isi. Aku sebagai cewek lumayan relate sih sama hal-hal kayak gitu yang kadang masih agak-agak susah gitu ya ngelupain mantan. Kalau misalkan tentang masalah hambatan gitu Mbak dalam take videonya gitu kan, biasanya kalau misalkan take video pasti ada lah hambatan tertentu-tertentu gitu. Mungkin bisa diceritain nih kayak gimana hambatannya. Kalau hambatannya untuk take video sendiri mungkin saat take video chordnya salah atau waktu sudah mainnya sudah benar tapi videonya belum ke-play. Soalnya kan kebetulan device saya juga terbatas, HP saya juga bukan HP yang mahal yang bisa take video dengan benar-benar clear dan jelas gitu. Jadi memang kalau memang hasilnya seperti apapun juga patah-patah gitu karena memang keterbatasan device. Sama saya kan nggak sempat untuk masukin ke sound card ya, kayak istilahnya kalau di musik-musik tuh nggak sempat kayak recording yang benar-benar proper. Jadi benar-benar itu konsepnya bedroom recording sih, dan take-nya berkali-kali itu. Aduh, take-nya berkali-kali ya ternyata. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih Mbak waktu take video itu tentang cerita unik atau yang paling berkesan gitu dari Mbak Naomi waktu nge-take video buat lomba ini? Nggak terlalu unik amat sih, tapi pada waktu saat yang bersamaan itu saya menemukan suatu passion yang baru. Itu saya istilahnya saya menemukan kembali jiwa saya yang sebagai musisi itu ya, jiwa musik saya yang sudah lama terkubur oleh laporan praktikum karena kebetulan saya dari fakultas teknik yang dikenal banyak tugas dan praktikum. Nah, untuk menghilangkan kepenatan itu saya melarikannya ke musik, walaupun memang nggak jago-jago amat tapi ya at least saya bisa berekspresi dengan musik itu. Oke, berarti memang dengan adanya acara ini tuh sangat menjadi ajang untuk refreshing juga gitu ya Mbak ya? Iya, sebagai mahasiswa yang sudah penat akan perkuliahan atau jobdesk dalam organisasi dan tugas-tugas internship dan lainnya, acara ini itu menjadi acara yang tepat terutama untuk mereka yang memiliki bakat seni terutama di bidang seni musik. Oke, gokil banget emang ya. Betul, makasih banyak Mbak Naomi atas waktunya, udah menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol dikit nih sama kita, sharing-sharing tentang video-video yang kemarin udah di-upload gitu ya untuk acara ini gitu. Sehat selalu Mbak Naomi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk MC dan terima kasih untuk kesempatannya. Saya mohon izin undur diri ya karena masih ada agenda lain. Ya, terima kasih Mbak. Oke deh, sekarang kita langsung aja saksikan penampilan berikutnya nih. Check it out! Udah, gue udah capek. Ini yang ke 7 apa ya? Thank you.
Jika kamu salah,
kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan, walau belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku kamu lebih aku bermimpi
sini menemaniku. Oh, mungkinkah kau yang jadi kekasih sejatiku? Semoga tak sekedar harapku. Semoga tak sekedar harapku. Moranta Pardede, Fakultas Hukum UGM Angkatan 2019. Saya dari Kementerian Sekretaris Kabinet Arus Balik. Especially for you, I wanna let you know what I was going through. All the times we were apart, I thought of you. You were in my tell you I was feeling that way too. And if things were original, I would have flown to you to be where you are. No matter how far, and now that I'm next to you, no more dreaming about tomorrow. Forget the loneliness and the sorrow. I've got to say, it's all because you are away. Now we're back together. Tell you you mean all the world to me. I'm certain that our love was meant to be. You changed my life. Oh, you showed me the way. And now that I'm next to you, I've waited long enough to find you. I wanna put all the hurt behind you. Now I wanna bring out all the love inside you. And the sorrow, I've got to say, it's all because you are now back together. Together, I wanna show you my heart is also true, and all the love I have is especially for together. Tunggu lagi.
terbukti dari caramu. Pikirkan aku matamu seksi, itu terbukti dari caramu menatap aku. Rasa seperti ada di dalam penjara matamu. Hidungmu seksi, itu terbukti dari caramu. Cium pipiku, bibirmu seksi, itu terbukti dari caramu. Sebut namaku, haruskah seperti ada di dalam cinta cintamu. Semua makhluk Tuhan yang tercipta, yang paling saksi cuma kamu yang bisa membuatku terus menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Jen Zarifah dari angkatan 2020 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan aku ada di Kementerian Sinergitas Mahasiswa. Halo semuanya, perkenalkan aku Eunike Patricia dari Fakultas Teknik angkatan 2020, dan sekarang aku adalah salah satu staf dari Kementerian Sinergitas Mahasiswa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa.
Wah, emang keren-keren banget ini ya. Ada yang cantik, ada ganteng, ada pinter, apalagi anak UGM kan. Aku mah apa tuh, sedih kan jadinya. Waduh, jangan sedih gitu dong Ilma. Karena kita sudah kedatangan kakak yang ganteng di sini. Yo. Ada Mas Arda dari Kementerian Riset dan Pengembangan. Okay. Betul, Mas? Betul. Halo Mas Arda. Halo, Mas Arda. Dari fakultas apa nih, Mas? Dari Fakultas Visipol. Oke. Okay. Aku kepo deh. Sebenarnya kan ini kan lagunya makanya Cinta dan Rahasia. Iya. Yeah. Kira-kira ada apa nih? Cinta dan Rahasia. Alasannya deh, alasan milih lagunya tuh apa? Jadi sebenarnya nggak ada alasan khusus sih untuk memilih lagu itu, karena karena sebenarnya posisinya si temen nyanyi satu itu tuh bisa nyanyi, nah aku yang nggak bisa nyanyi, jadi lagu seadanya yang bisa aku nyanyiin itu, jadi ya udah nyanyinya itu aja gitu. Tapi emang lagunya enak dinyanyiin siapa ya, aja gitu sih. Karena enak dinyanyiin siapa aja sih, jadi lebih memilih yang itu. Padahal sebenarnya banyak pilihan lagunya yang ditawarin sama temennya, tapi udah itu aja yang bisa kita. Alasannya karena ya bisanya itu ya, gitu ya. Bisanya itu aja sih. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat tuh videonya tuh agak estetik-estetik gitu ya. Okay. Nah, kalau boleh tahu gimana sih waktu itu proses pembuatan videonya dari riset dan pengembangan ini? Jadi jujur aku tuh enggak bisa nyanyi dan enggak bisa edit-edit video atau nyanyi apapun itu. Nah, kebetulan di Kementerian Risbang itu ada salah satu anak yang dia bisa bikin apa cover lagu segala macam itu dan udah biasa banget. Nah, karena pada waktu itu nggak ada lagi orang yang mau untuk nyanyi dan apa tampil di situ, ya udah mau nggak mau aku harus nge-backup kan. Jadi ya udah aku temenin sebisaku, makanya kalau didengar kayak suara yang cowok lebih gak enak banget kan. Ya karena aku bisa nyanyi dan korban aja sih dari teman-teman nggak ada yang mau. Oke, tapi jangan gitu juga. Nah makanya mulai dari yang ngedit lagu dia, yang milihin lagu dia, jadi seharusnya dia yang lebih pantas diajak kesini. Oke, seru juga ya ternyata ya. Tapi yang pasti ya namanya bikin video itu pasti ada lah hambatan-hambatan apa gitu, atau mungkin ada cerita lucu, cerita unik gitu. Gimana nih sharing-sharing mungkin ke penonton semuanya, ada nggak tuh cerita hambatan unik apalah itu? Ya oke. Jadi sebenarnya pertama kan rekaman suara dulu nih. Nah habis itu baru lip sync kan, ambil video gitu. Nah si temanku ini dia tuh cuman ngetik ambil suaranya tuh cuman sekali gitu doang. Nah aku tuh semalaman tuh kayak ngulang-ngulang apa ngerekam suara itu lebih dari 19 kali. Dan itu pun kalau dilihat suaranya banyak yang gak enak ya udah itu pokoknya aku sampai malam jam 12-an tengah malaman gitu baru bisa aku demi rekaman itu ya. Iya, karena gak enak juga toh ya kali temennya udah nyanyi bagus-bagus aku mengacaukan ya. Oke. Okay. Dari Ovi nih mungkin ada yang mau ditanya nih, mungkin yang terakhir nih Mas buat GFH ini kan GFH special episode nih. Jadi ada nggak satu kata buat GFA spesial episode kali ini dari Mas Arda? Ya untuk GFA memang spesial. Iya, memang spesial. Oke, terima kasih banyak Mas Arda atas waktunya sudah meluangkan waktunya mau kesini, mau ngobrol-ngobrol singkat sama kita di sini. Semoga sharing-sharingnya tadi bisa menghibur teman-teman semua yang ada di rumah. Teman-teman masih semangat kan ya? Masih dong. Harus. Karena kan abis ini masih banyak penampilan-penampilan yang super duper keren yang gak kalah dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau gitu langsung aja kita saksikan penampilan selanjutnya. Check it out! Kau dibuatku di sini, ku dapat
Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratih Kurniawardani, biasa dipanggil Ratih dari Farmasi 2018. Di sini aku bersama temanku Bella dari Kementerian Keuangan akan menampilkan sesuatu yang menarik nih. Nah, kita mau ngapain sih, Bel? Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Delvi Malina Sabila, biasa dipanggil Bella dari Fakultas MIPA Angkatan 2018. Dan di BEM, aku ada di Kementerian Keuangan. Jadi, kali ini kami akan bawain lagu Kamu dan Kenangan dari Maudy Ayunda. Alasan kami memilih lagu ini adalah karena lagu ini tuh sangat enak untuk didengarkan dan juga liriknya dapat menyentuh hati. Oke, selamat mendengarkan! Selesai itu, senja jadi sendu. Kau bangun mengamuk, kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu dirimu hanya bayangan, hanya bayangan. Oh.
isi. Tapi kata-kata gelap dan berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Ia tak mati-mati meski bola mataku diganti. Ia tak mati-mati meski bercerai dengan rumah dan ditusuk-tusuk sepi. Ia tak mati-mati telah kubayar yang dia minta. Kata itu selalu menagih. Padaku ia berkata, "Kau masih hidup." Ya, aku memang masih utuh. Dan kata-kataku belum biasa. Karena kebenaran akan terus hidup. Halo guys, kenalin aku Joviel, angkatan 2020 Fakultas Psikologi dari Kementerian Sosial Kreatif bersama Immanuel dari Fakultas Psikologi angkatan 2020 Kementerian Sosial Kreatif. Ya, jadi kita mau ngejelasin nih kenapa kita memutuskan untuk mengcover lagunya Aldi Taher Nisa Sabian. Kenapa tuh Man? Karena sebenarnya dari lagu Aldi Taher nih Nisa Sabian itu kan cuma sebagai simbol. Dan kita itu sebenarnya punya Nisa Sabian kita masing-masing. Asik, siap. Mantap. Paling mantap. Jadi ini spesial lagu coveran kita ini untuk Nisa Sabian di hati kita masing-masing. Yoi, benar sekali. Ada Nisa Sabian di hati kita. Gila ya, emang setiap kementerian tuh punya ciri khasnya masing-masing gitu. Dan yang pasti kita gak bakal ngelewatin kesempatan buat ngobrol langsung sama yang punya karyanya. Iya, bener banget nih. Dan sekarang kita udah kedatangan teman-teman dari Sosial Kreatif ya. Boleh yang diperkenalkan masing-ming? Coba dulu nih. Boleh sweet dong ya. Perkenalkan, nama aku Immanuel dari Kementerian Sosial Kreatif. Aku Joviel dari Kementerian Sosial Kreatif. Oke. Langsung lah ya kita tanya-tanya nih. Mungkin pertanyaan yang pertama, boleh dijelasin gak kira-kira tuh konsepnya videonya tuh gimana gitu? Kenapa kok
memilih take videonya tuh di dalam mobil gitu. Siapa nih yang duluan? Konsepnya duluan ya. Oke, kalau konsepnya sendiri kan dari segi sound dan editing-editingnya itu make kayak model-model game yang udah lama gitu, game-game lawas tua gitu, yang 8-bit gitu. Dan kalau untuk videonya mungkin juga lo nggak tahu. Sebenarnya kalau kenapa dalam mobil adalah kita ngerjainnya hamil Sabtu. Ya jadi malam itu bahkan ya harusnya dikumpulin. Iya. Jadi malam itu harus dikumpulin, terus karena berhubung rumah kita deket, terus nggak tahu lagi mau ngapain, jadi ya udahlah dalam mobil aja biar agak gampang. Deadliner ya emang ya, jiwa-jiwa deadlinernya sampai kesini juga ternyata nggak cuma tugas. Oke. Kalau nggak salah milih lagunya Nisa Sabiannya Aldi Taher ya. Itu. Dari sekian banyak lagu di dunia ini gitu, kenapa milihnya itu gitu, mungkin bisa dijelasin punya pendapat masing-masing kah atau Karena kebetulan kita waktu itu lagi sering bercandain lagu itu dan emang suka nyanyiin juga, jadi kenapa enggak gitu sih. I see, okay. Nah, emang kalau anak-anak dari sosial kreatif itu emang si paling kreatif ya. Dia bisa mengubah lagu Nisa Sabian jadi tampil beda gitu. Di dalam mobil lagi. Di dalam mobil lagi kan. Nah, mungkin aku mau nanya soal kira-kira waktu pembuatan video itu ada kayak kendala-kendala gitu nggak sih? Kalian kan syutingnya di dalam mobil itu. Oke. Siapa nih? Aku deh. Sebenarnya kalau kendala di syutingnya enggak sih. Cuman paling karena jadi tuh kita bikin audionya dulu baru besokannya syuting. Jadi pas bikin audio itu kan karena berhubung manunya juga nggak bisa disamperin lagi ada acara, jadi kayak apa aku voice note aku kirim ke Manu, baru dia ngedit kan. Jadi kayak paling di situ aja sih kendalanya. Cuma untuk selama syuting ya paling nabrak berapa anak gitu. Nggak ada celaka. Berarti kalau hambatannya di situ tadi itu ya pembuatan videonya emang. Oke. Mungkin kalau dari ada pertanyaan lagi. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya ini kira-kira ada nggak sih momen-momen yang kocak atau lucu-lucu gitu atau ya memorable lah waktu kalian berdua di dalam mobil gitu, ada nggak? Emang agak gimana gitu ya berdua di dalam mobil? Ada. Bisa diceritain mungkin. Aku ada sih, tapi bukan di dalam mobil. Oh. Tapi waktu di luar kan kita ada bagian yang syuting pakai selang air gitu ya. Itu sih yang lucu sih. Oh iya. Oke, terakhir banget nih. Aku nggak boleh jawab. Oh, boleh. Kalau aku paling bagian paling memorable itu pas Manu menyatakan cintanya. Di luar video ternyata cuma emang nggak dimasukin gitu karena agak pribadi gitu ya. Oke, terakhir nih. Tadi kan aku udah ngomong juga. Terakhir, tapi ini bukan pertanyaan. Mungkin satu kata khusus untuk Geva special episode. Mungkin dari Ika juga. Geva mantap. Mantap. Manuel keren, dia kok keren banget. Oke. Mantap dan keren. Oke deh, kalau gitu kami dari MC ngucapin banyak terima kasih buat Immanuel dan Joviel udah mau gabung dan berbincang dengan kita. Jadi terima kasih banyak ya dan sukses selalu. Sukses selalu. Sukses juga Geva. Siap. Nah teman-teman, tadi itu adalah penampilan terakhir di Geva Special Episode. Keren-keren semua. Betul sih, emang keren banget. Emang anak-anak di Kementerian BMKM UGM itu si paling kreatif deh. Paling-paling. Si kalau aku boleh kasih jempol nih, aku kasih jempolnya tuh 4 sama jempol kaki. Waduh, aku tambahin deh jempol permen. Permen kaki, jadi 5. Oke, sesuai aku bilang di awal tadi, bakal ada pengumuman pemenang street fotografi dari GFH episode 1 sampai episode 5 di Instagram ppkm.ugm. Wah, gak kerasa nih teman-teman, ternyata kita udah sampai di penghujung acara GFH special episode. Bener banget nih, waduh, gak kerasa karena saking serunya ya acaranya tadi. Udah mau selesai aja ini, jadi sedih nih aku. Jangan sedih gitu dong, kan kita tetap bisa keep in touch sama teman-teman yang ada di luar sana, sama Sobat Arus Balik. Langsung aja kalian jangan lupa follow Instagramnya BEMKM_UGM
ppkm.ugm dan juga psdm bmkm.ugm, karena di situ ada konten-konten yang seru dan juga yang pasti bermanfaat. Bener banget sih itu, so langsung gas aja di follow semua Instagram. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mengirimkan karya-karyanya di GFA ini dari episode pertama sampai special episode, dan juga terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja untuk mewujudkan adanya GFA ini. Pastinya kita juga berterima kasih buat teman-teman yang udah nonton Geeks From Home special episode hari ini. Kalian terbaik. Terbaik. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin bisa tagline dulu, Ti. Kamu yang mimpin deh. Boleh deh, boleh deh. Oke. Okay. Yang di rumah ikutan ya. Yes. Yuk. Sobat yang sebalik. Wush. Oke deh, aku Ovi. Aku Ilma. Pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa di program kerja BMKM selanjutnya. Dadah. Dadah.